ni tak tahu. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Lepas ni kita baru rasmi. Saya seorang diri je hari ni. Tak dah habis pergi kat jemaah. Kita baru nak makan tengah hari. Jam dah dekat pukul 7. Sebab tak ada masa. Itu juga tak selera makan nasi. Tadi pukul 11, pukul 12 baru minum pagi. Sebab berjam-jam duduk di pasukan ni. Selepas Jumaat ni habis buat balik ni. Saya tak makan juga. Dia menarik tu. Dah sejuk lah. Dia punya kuah dia kuning. Lala kurma. Rasa dia okey. Kurma aku. Tapi kurma yang apa macam gula darat. Kurma yang dia blend kunyit apa halia lengkuas kot. Tak tahulah bahan dia tak apa. Terasa dia punya 400 tu. Yang di blend. Dia rasa dia pun tak pedas sangat. Sebab saya tak boleh makan pedas. Cuma yang ni pedas. Dia punya acar apa dia? Dalca dia pedas. Dalca dia cuma ada ni je tadi. Dua ketum. Ada terung dengan potato kecil satu je. Nasi ni tak tahu harga berapa ringgit. Ni dia punya satu bekas tu. Mampu makan satu setengah je. Sebab baru je minum makan apa yang tak tak apa. Tadi kat pasar sana dah beli air. Air apa ni? Coconut shake. Dan ni yang tak sempat minum sahur masa hari tu. Babak panas tak dapat minum. Dia tak dapat sejuk. Sebab semalam buka puasa kat luar. Tak minum juga. Ni kata nak. Ni nak habiskan apa orang panggil? Kopi. Kopi 3-in-1 Makota Dewa. Ni masak. Nanti saya makan benda-benda simple je tadi. Makan buah anggur. Roti. Makan puluknya. Puluk kelapa. Macam first time jumpa ni. RM2.1. Tak makan lagi. Nanti nak try sikit. Tapi ada kepatut. Benda macam ni dia campur dengan puluk yang ada gaunya. Nah ni. Terkejut saya ha. Tu ikan kering. Puluk gaunya yang putih tu. Dia pun campur dengan hak ni sekali. Habislah ni kelapa ni kat makan kat sini. Gerai dah tutup semua. Tanya dia manis tak? Dia kata dah okey lah. Tak mana. Okey lah, ada puluk kot. Lepas tu ada beli ni, bubur. Tadi makan dari bubur tu. Saya makan ni di homestay. Jadi kita tak homestay yang
dah buka tapi tak ada apa kelengkapan yang komplit lagi, dapur tak ada. Oven pun tak bawa datang sini lagi. Jadi tak boleh nak panaskan lagi mak. Dah makan dah satu dia kata. Jadi cepat semua makan sejuk je lah. Semalam pun baru beli kita tu. Rasa okey lah. Rasa cheese lah. Tapi bukan cheese yang gulung tu. Macam nak buka puasa dah pula. Hari ni hari Jumaat. Nak semalam kita puasa. Susah lagi tu. Buka puasa. Ni posture untuk dua orang kot. Sebab ada dua lauk. Ini satu peha. Satu. Biasa kat sini. Kawasan. Sari-gari Petronas. Sedikit mahal makanan dia. Itu hari kami beli nasi ayam peha goreng. Ayam tu saja RM3. Kecil je ayam lah. Oh, dia tak ada sambal. Biasa dia ada sambal. Kita sebab suami tak ada kat rumah, tak sera. Untuk sera kan tadi, saya tengok ada Jojo makan dengan lah tadi yang channel baru yang melantak baik tu. Saya biasa macam tahun lepas, kita bila suami tak dekat rumah, kita buka puasa sarang-sarang. Memang saya pasang yang mukbang. Sebab macam, apa kata, teman makan lah. Termasuk yang mukbang yang daripada Indonesia tu. Dia makan banyak. Yang betul-betul makan dalam puasa yang banyak. Macam hari Jojo dia bukan mukbang. Dia macam just review. Macam saya pun. Oh, saya terasa ada sengkuang dalam acar dia. Macam kita jumpa sengkuang lah dalam acar. Dan saya sebenarnya kuang gemar acar. Tapi hak ni acar dia nice. Bila dia potong nice, itu pun selera sikit. Nampak? Lepas tu dia tak masam sangat. Habis kalau keret, saya makan. Dalam nasi pun, memang dia tak banyak keret. Dalam nasi. Ini air kata air apa? Air produk siapa tak tahu. Ini air ni RM3 aku nak share. Ini air ni lupa sebab saya tak beli banyak, saya beli satu seceh tu. Nak try. Okay. Kita jumpa lagi kawan-kawan di next channel. Next video. Dan dijemput ke kawan mukbang ke, review ke, boleh datang ke Terengganu untuk sama-sama kita review makanan. Sebab saya ni cikgu Mama Ayu.
sendiri pun tak tak habis pun jelajah apa negeri sendiri. Sebab bila cuti je tak lekat kat negeri sendiri. Balik Pahang. Balik kampung suami. Balik Pahang dengan balik KL. Sebab kami dulu lama di KL. Ada hal dan masa dulu-dulu 5-6 tahun lepas 2008 saya sama tadi buat master. Aku beribu kita akan berada di Kuala Lumpur. Memang jajah, tapi masa tu saya tak suka buat video. Saya tak suka bergambar. Apa tak lagi nak buat video. Saya tak ada IG. Anak saya tolong buka. Saya tak ada FB. Ada. Tapi tak aktif. Setahun sekali buka. Maknanya sekarang saya buat ni saya cikgu ada 4 channel. JMRA Studio, Education Family and Education Channel berkenaan family dengan education. Suami saya berbalik dengan ni channel ni Aminah Zurahayu, Cikgu Mama Ayu, lebih kepada besar saya dan perasaan saya sendiri dengan suami. Dan apa video yang ringan-ringan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Assalamualaikum.